Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat saudaraku. Jangan lupa tersenyum. Kita lihat pintu. Nah, ayah dikasih pintu. Masih bagus loh. Dikasih pintu sama Pak Indra. Developer perumahan. Terima kasih Pak Indra sudah kasih aja pintu. Masih bagus. Kalau beli ini berapa harganya ini? 1 juta kalau beli. Soalnya Pak Indra ganti pintu yang lebih bagus. Harga mahal lagi. Jadi yang ini dibongkarnya dikasih ke ayah. Kasih ke Indra. Dapat rezeki pintu. Bisa juga untuk pintu di belakang ini kan, pintu rumah ibu di belakang kan pakai seng. Nah, ini bisa diganti dengan pintu ini. Besar pintunya, taruh aja di belakang sini. Menit baru kita lihat ikannya juga. Tidur ikannya, sudah kenyang ikannya, happy. Ada yang belum tidur ikan. Coba kita lihat dari sini pintunya. Pintunya masih bagus. Rezeki, ayah dapat rezeki, kasih pintu, bagus. Ini mau 3 menit, sekalian kita videoi bonsai ayah. Tadi sudah ada yang dipelitur oleh ayah, kita lihat. Mengkilat. Umurnya 1 tahun. Bisa ditaruh di meja dalam rumah. Ini juga ada itu raya. Alhamdulillah. Dapat rezeki pintu, tidak beli lagi. Jadi lama kalau 10 menit, 4 menit aja nanti. Di tempat ibu banyak, walaupun malam banyak kupu-kupu putih. Kan digantungnya oleh ayah. Masuk bunga aja. Lucu si ayah. Dia tuh hobi humor juga. Sama kayak ibu. Zaman dulu tuh anak ibu yang nomor 1, Muhammad Yogi Pratama tuh ikut stand up di sekolah. Soalnya muka kakak lucu. Kayak kakek-kakek, muka Kak Ogi. Sekarang Kak Ogi di 3 Ilir. Sudah menikah anak ibu yang nomor 1.
Tersenyum semua bunganya. Oke, malam-malam bunganya terang tepat itu. Kalau enggak kering jemur di sini ke bambu. Dan juga di belakang kita exploring tanamannya masih kelihatan senyum semua tanamannya. Malam cantik ini bunga gunung, tersenyum bunga gunung. Sekian video ibu malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bobo. Bye bye. Bye bye.